Saat ini saya berdiri di trotoar baru di Jalan Danau Sunter Barat yang mengarah ke JIS, Jakarta International Stadium, di depan sana. Di sebelah kanan saya ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, di sebelah kiri itu tampak ram barat JIS. Ini pagar seng, sudah tinggal sedikit yang belum dibongkar. Masih ada sisa pagar seng sampai di sini. Nah, yang ingin saya tunjukkan dalam video ini adalah yang ada di sebelah kiri, di pinggir trotoar baru. Ini di pinggir trotoar baru ini dibuat jembatan penghubung antara trotoar dengan anak tangga di situ, undakan di situ. Karena apa? Ini cukup dalam ini. Dari trotoar, ini kan tinggi ya trotoarnya ya. Turun ke situ itu cukup dalam. Ya, kalau kita lompat dari sini ke sebelah sini itu cukup jauh. Ya, saya sendiri 2 hari yang lalu itu bikin video di sini, lompat ke situ agak jatuh, hampir jatuh gitu. Ya, lalu sudah jalan ke sana mau lompat balik ke sini nggak berani, takut nyangkut kena pinggiran trotoar. Nah, ini saya lihat sore ini bagus sekali, ada jembatan penghubung yang dibikin dari trotoar ke sana. Tapi memang nggak panjang ya, cuma segini. Ya, tapi ada beberapa sampai di sana. Memang nggak semuanya dibuat jembatan penghubung begitu, karena tentu akan makan biaya besar ya kalau dibuat lurus panjang sampai ke sana. Jadi hanya beberapa aja buat orang lewat aja. Kalau kita jalan ke sana nanti akan ketemu lagi seperti itu. Kita jalan ya ke sana ya. Nah, ini lubang-lubang bak kontrol yang belum ditutup ya, untuk membersihkan saluran air di bawahnya atau gorong-gorong di bawahnya. Kita jalan terus. Nah, ini nggak tahu jaraknya berapa ya dari sebelumnya. Ini ada lagi di sini jembatan penghubung antara trotoar dengan anak tangga atau undakan di situ. Ya, buat yang mau lompat ya silakan lompat gitu, yang masih muda-muda mau lompat dari trotoar ke sana atau dari sana, dari undakan itu ke trotoar itu nggak masalah. Tapi buat yang sudah lansia gitu ya, lompat ini kaki sudah nggak terlalu kuat. Atau ibu-ibu mungkin ya. Jadi ini menolong sekali. Kita jalan untuk lihat lagi di sebelah sana. Jaraknya agak jauh memang antara yang satu dengan yang lain. Tapi ya menolong gitu. Buat yang nggak bisa lompat, menolong. Kita lihat lagi ya.
Ya, setelah jalan kurang lebih berapa ya, 50 meter mungkin ya, ketemu jembatan penghubung lagi. Ini jalan lagi ke sana, ketemu lagi seperti itu. Ini yang sedang dibuat, ini sedang dibuat oleh pekerja ini. Nah, ini sedang diuruk ya. Sedang diuruk dengan tanah. Tanahnya mungkin ngambil dari sana. Ya, ini tadi pembuatan halte pinggir jalan. Halte non BRT atau non koridor. Nah, kan diangkut ke sini kan untuk nguruk ini. Wah, debu ya. Mundur sedikit. Ya, begitu dulu laporan pandangan mata kali ini dari trotoar baru di Jalan Danau Sunter Barat yang mengarah ke JIS.